Kami lagi ada di kas untuk komisi akreditasi rumah sakit. Ambil apa, Pak? Sertifikat akreditasi, alhamdulillah. Hari ini hari Senin, mendung, tapi suasananya cerah. Alhamdulillah bisa sampai sini di awal tahun 2019. Semoga menjadi keberkahan buat kami. Masuk kasih. Gembira sekali karena pada hari ini semua maju ke panik corona. Mulai dengan doa bagi yang belum panik corona. Dan jadinya sertifikasi yang panik corona memang nanti sertifikat yang lebih besar yang dapatnya masih kecil semangat. Karena baik yang sudah panik corona maupun yang belum. Jadi perencanaan perbaikan strategi satu PPS itu untuk memperbaiki yang skornya masih 5 sama 0, yang 10 enggak lebih 5 sama 0. Sehingga pada berikutnya harapannya itu nanti bisa mempertahankan terus-menerus bagi yang paripurna, bagi yang belum nanti bisa meningkatkan. Ya. Dan bagi yang perdana, tahun 2019 ini sudah tidak ada lagi program pertama. Misalnya dari rumah sakit Bapak Ibu yang pertama baru 1 tahun kok merasa sudah berani, boleh mengajukan. Kami akan memfasilitasi. Kalau 2 tahun sudah berani masuk reguler, kami akan fasilitasi. Dan Bapak Ibu, yang terpenting adalah bahwa akreditasi itu jadi momentum untuk perbaikan secara keseluruhan. Ternyata itu yang pertama terkait dengan standar-standar yang ada, karena tidak dipenuhinya. Yang kedua, ada hal yang baru yang di standar belum ada. Kita bikin bariernya agar rumah sakit tidak kena tutup, yang namanya buku instrumen. Bukunya yang tepat. Dari singkat pasti. Tegal. Saya sudah mendapatkan sertifikat bahwa akreditasi ini semua buat teman-teman yang rumah sakit kasih pegang. Semoga makin jaya dan makin sukses ke depannya. Ibu makin sukses. Amin.